Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan, masih bersama kami. Atau yang belum mengenal saya dengan sebutan nama si Apip ya kawan ya. Oke, kali ini kita akan menjelaskan spesifikasi dari predator safari ya. Nah ini kita masih menjelaskan review tentang predator-predator ya. Nanti yang lain kita akan jelaskan spesifikasi dari ada efekron, terus ada apa namanya gejluk dan lain-lain ya. Oke, langsung saja disimak videonya atau ditonton sampai selesai. Nah, mari kita simak penjelasan dari review spesifikasi dari predator safari. Oke, kita langsung mulai dari bawah kawan. Nah, ini bagian bawah sini sudah ada kelengkapan popor. Bisa maju mundur. Ini tinggal ditekan, pincet. Nah, ini bisa maju mundur ya kawan. Ini sudah menggunakan popor cangkul. Nah, dengan seri CTRL ya. Oke. Bagian ini popor ini juga bisa dilipat atau tinggal kita tekan. Ini mudah sekali. Nah, kita bisa lipat juga. Oke, selanjutnya di bawah sini ini menggunakan pegangan ya kawan, pegangan ini menggunakan pegangan karet atau merek apa ini ya, grip, pegangan grip ori ya, supaya nantinya dipegang itu kuat, tidak terlalu apa ya namanya ya tidak terlalu sakit di tangan karena ini sudah menggunakan bahan karet ini. Oke. Terus langsung saja kita ke bagian atas. Di sini sudah terdapat bagian laras. Nah, ini menggunakan laras baja pilihan dengan panjang 45 cm ya kawan ya. Ini menggunakan laras 14 OD 12. Oke, kita lanjut saja di bagian sini, samping sini. Ini terdapat mini coupler. Nah, ini terdapat mini coupler atau untuk pengisian angin. Jadi kita akan mudah atau pengisian ulang ini bisa diisi dengan cara manual atau diisi dengan cara otomatis ya. Nah, ini ya lebih jelasnya sih enak otomatis sih, lebih ringan, tidak terlalu kebanyakan tenaga ya. Oke. Kemudian di atasnya ini sudah terdapat cincin. Nah, ini sudah dilengkapi dengan cincin. Fungsinya cincin ini adalah untuk ini ya, penguat laras supaya nanti ketika saat mau ditembakkan itu di laras tidak terlalu getar ya. Nah, jadinya apa? Tenang. Oke. Tenang atau tidak terlalu getar itu. Terus ini dilengkapi juga dengan tutup valve ini. Ini tutup valve-nya. Oke, terus ini ya kawan. Predator Safari ini menggunakan chamber monoled dengan seri 6. Nah, ini bagian kanan ini yang saya pegang ini sudah dilengkapi shoot lever. Ini shoot lever atau untuk mengatur ketika mau menembak. Ini di atasnya juga sudah terdapat
atau bisa dipasang dengan maganjin. Ini menggunakan maganjin dengan pengisian 14 rotri ya. Nah, ini bisa dimaganjin, lebih mudah. Nah, bisa di apa namanya? Bisa disinggle juga ya. Kalau disinggle itu tinggal memasukkan misnya atau pelurunya. Lalu ini bisa ditarik, terus dimasukkan pelurunya, kemudian ditinggal di apa? Ditutup, terus tinggal di shoot kan. Oke. Kalau dipakein maganjin ini ya lebih mudah, lebih ringan, tinggal dimasukkan di bagian maganjin pelurunya atau mimisnya. Nah, kemudian langsung dipasang, tinggal jeder-jeder-jeder sampai habis. Oke ya, dan Predator ini sudah dilengkapi tabung Venom ini, tabung Venom. Enak banget. Bagian atas ini sudah terdapat drat. Nah, kalau udah dipasang atau tempat untuk pemasangan perdam ya, dan jadi enak, suaranya lebih senyap, lebih halus. Ya tinggal kawan-kawan aja sih, ketika mau suara keras ya tinggal dilepas perdamnya. Kalau dengan suara yang lebih halus ya perdamnya dipasang itu tuh. Oke, kemudian kita lanjut di bagian bawah ini. Ini sudah menggunakan apa namanya, safety trigger match ini ya kawan. Ini dengan safety trigger match ini. Oke. Dan di atas ini sudah terdapat dudukan teleskop dengan teleskop ini pakai besi ini ya, aman pokoknya sekali. Oke, terus di bagian kiri saya ini sudah dilengkapi manometer. Nah, jadi kita kalau mau menembak itu aman. Oh, tinggal anginnya tinggal berapa, tinggal mengikuti atau tinggal mengontrol atau mengecek ya. Ini amannya menggunakan angin 2700 PSI. Mantap kan? Oke ya, mungkin cukup yang tadi saya sudah perlihatkan atau kita jelaskan tentang spesifikasi dari Predator Sawari. Nah, yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom bawah ini. Oh, atau yang belum bergabung di channel kami silakan dikunjungi channel kami di Akurasi CV AHS Outdoor. Nah, oh ya, itu channel kami ya. Caranya bergabung dengan cara ditonton, like, komen, share, and subscribe sampai menekan tombol lonceng. Nah, supaya tidak ketinggalan review-review dari kami atau produk-produk kami selanjutnya yang saya perlihatkan, atau bisa di video-video lain ya, tidak cuma review-review doang. Dan jika kalian berminat atau ingin dengan senapan ini, nah, belinya sangat mudah kawan, cukup hubungi admin yang di bawah ini saja. Nah, ini banyak admin ini ya, banyak admin, tinggal dipilih admin yang mana. Nah, ini insya Allah akan selalu standby atau lebih konsisten atau lebih cepat untuk merespon kalian semua ini ya.
Oke ya, kita cok. Atau yang mau order, mumpung stoknya ini tinggal sedikit, siapa cepat dia dapat. Nah, ini segera di order, segera di check out kawan ya. Mungkin cukup ya penjelasan atau review tentang Predator Safari. Terima kasih yang selalu sudah mensupport channel kami, yang sudah mendukung perkembangan channel kami. Semoga yang menonton saya doakan rezekinya tambah banyak, tambah berkah. Nah, supaya bisa beli produk atau beli unit dari kami. Tak doakan ya. Semoga dilancarkan rezekinya, diperbaiki kesehatannya. Nah, oke, cukup. Kita akhiri dengan perjumpaan kami dan kita akan segera kembali lagi di Akurasi CVS Outdoor. Kita tutup dulu review-review atau dari kami tentang review Predator Safari tadi ya. Kita cukup akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam satu jedor.